bagaimana sih Pak sejauh ini hubungan dengan pemerintah melihat bahwa ini kan potensi yang baik untuk sejauh menjual madu ini sebenarnya bisa sesuatu pendapatan untuk daerah juga. Mungkin bisa tanda-tanda apa sedikit mungkin cerita bagaimana sejauh ini pemerintah ikut berpartisipasi mendukung sejauh selama ini pemerintah mendukung yaitu dengan cara pameran-pameran keluar NTT. Nah, mungkin di sekarang ini pemerintah itu sebenarnya ini kan produk daerah. Kalau dikeluarkan bukan sefer angfang jaya lagi. Madu dari NTT. Iya, benar sekali. Nah, ini harus kita bangga. Gitu. Bukan perusahaan yang bangga. Pemerintah yang bangga. Seluruh NTT seluruh bangga. Dia. Misalnya kita keluar ke pameran, keluar ekspor, keluar luar NTT biasanya. Biasanya itu tiap 2 bulan sekali. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Pameran-pameran internasional di luar NTT itu kita bawa orang tanya dari mana? Dari NTT. Bukan dari mana Amfong, tidak NTT. Nah, sehingga kalau bisa pemerintah juga mendukung supaya ini bisa produk kita yang begitu bagus ini bisa akses di internasional gitu loh. Jangan sampai perusahaan saja yang bergerak, tapi pemerintah harus mendukung. Berarti ya, pemerintah juga harus memberikan dukungan. Dukungan ya. Benar. Ya. Lagi, betul. Amfong Jaya, ya. Betul. Betul sekali. Kita yang orang NTT, pemerintah bangga, masyarakat NTT juga harus. Bapak, kekalahan itu juga di Expo UKM. Oh. Cerita dong, Bapak. Di Expo tuh selama 2 hari penjualan seperti apa? Minat orang terhadap bantuan Amfong seperti apa? Ya, kalau 2 hari expo ya lumayan lah, walaupun keadaan COVID, tetapi madu kita tetap diminati. Karena madu ini menambah. Masuk ke bagaimana kalau orang-orang pesan? Kalau dari daerah sana sebenarnya bulan Juni itu saya sudah latih dari Maumere, 12 orang datang latih di sini. Untuk bentuk kelompok lagi di sana? Ya, jadi membantu mereka untuk bagaimana madu di daratan Flores itu bisa eksis. Yang kedua adalah bagaimana kita kirim. Yang penting penerbangan aman pasti kirim. Oke, ini berarti kita satu-satunya yang ya. Penting di sini adalah penerbangan. Kalau tahun kemarin itu kan jumlah besar pakai kapal laut. Tapi sekarang misalnya pesan ke tadi siang itu kirim ke Jakarta Selatan itu ada 100 lebih botol pakai pesawat. Itu kalau misalkan kita mau pesan maksudnya lewat mana nih Bapak, langsung kontak kemana? Terus sebenarnya ada. Kalau disebutkan di sini ada. Oke. Ketik saja di Google ya. CV Amfong Jaya nomor kontaknya. Iya. Pesan langsung. Oh berarti langsung. Berarti sudah langsung. Langsung connect. Ya. Tapi kalau langsung. Untuk yang ada di Kupang sini bisa langsung. Bisa diisi karena sudah ada di 081. Oke. Ini tribunnya kita catat nomornya Bapak ya. Supaya kalau mau pesan langsung kontak 081 339 436 463. Jadi, yang terima yang sekarang bicara juga. Oke, terima. Jadi sekarang yang terima online tidak akan salah atau salah tribunas. Jadi ketika tribunas mau pesan dari mana saja, silakan kontak nomornya Bapak Robi. Saya sebutkan lagi ya, 081 339 436 463. Saya sebutkan sekali lagi di nomor 081 339 436 463. Jadi nanti kantor ya Bapak silakan, atau kantor 0380 nomor kantor 0380 827 140 827 140
Oke, jadi ada dua nomor tribuner, mau nomor pribadi atau mau nomor kantor. Kalau nomor kantor silakan menghubungi ke 0380-827-140 atau menghubungi langsung Bapak Japri. Kalau by WA dan telepon langsung itu ke 081-339-436-463. Nanti akan ada muncul nomor-nomor itu di bawah sini. Silakan dihubungi kalau mau pesan beras saja, terserah. Ambil sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa sertakan juga dengan alamat lengkap supaya jangan dikirim ke alamat palsu. Oke, okay, kan palsu. Salah alamat. Nah, jadi